Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Wahyu Hargono, Kepala Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedung Solo terbagi dua dusun, yaitu Desa Kedung Solo sama Dusun Kedung Kampil. Terbagi menjadi 19 RT dan 4 RW. Visi dan misi Desa Kedung Solo adalah terciptanya masyarakat Desa Kedung Solo yang sejahtera, demokratis, aman, dan tertib dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang luhur dan supremasi hukum serta norma-norma agama. Sesuai dengan potensi masyarakat Desa Kedung Solo, meliputi produksi rumah tangga atau home industry, diantaranya usaha sayangan atau produksi alat-alat rumah tangga, dandang, panci, dan lain-lain. Juga ada peternakan sapi, kelompok tani Desa Kedung Solo, yaitu peternakan penggemukan sapi. Tentang program Kotaku atau program Kota Tanpa Kumuh merupakan program nasional yang berkonsentrasi terhadap pengurangan kumuh serta kawasan. Program Kotaku di Desa Kedung Solo berjalan dengan baik dengan telah disusun bersama masyarakat, membantu masyarakat Desa Kedung Solo. Harapan ke depan dana PDI bisa turun dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh masyarakat bisa terfasilitasi dan terrealisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator LKM Dwi Jaya, Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga kesewadayaan masyarakat yang lahir dari program BNPM. LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini. Peran serta LKM dalam pembangunan desa turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Harapan LKM untuk program Kotaku ke depan
program ini terus berlanjut dan terima oleh masyarakat desa Kedung Solo dan dari pemerintahan pusat atau pengambil kebijakan memberikan dana BDI kepada desa kami. Dari Koordinator LKM Dwijaya Kedung Solo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangun kota kita bersama.